bulan ni tak tipu saya. Mat di orang Kuala. Bini nurse sambut bayi. Jadi bini nurse sambut bayi, tengok bayi ni, bayi yang tak ada siapa datang. Bila tak ada waris datang, dia kata bayi ni tak ada sah tarak. Pak adalah tuan. Pak dia tak ada. Bila pak dia tak ada, bidan-bidan nurse doktor ni syaklah mungkin inilah kita kata kes mengandung tanpa nikah. Jadi tidak sah tarak nama bayi. Bagi tahu kita, telefon saya dipuk cukup banyak tuan-tuan. Dia lah bukan besar tuan. Dan telefon lagi di mandu merata semuanya kes bayi lahir tanpa ayah, tanpa bapa. Sah menurut hukum syarak. Jadi tidakkah kita bimbang tuan-tuan? Bila bayi-bayi lahir ni semua bayi yang tidak baik datang pada hasil bayi jenis bayi. Ya. Ini kita bimbang. Ya. Pernah jadi zaman ni. Kita bayang zaman 20 tahun lepas ini, bayi-bayi yang lahir hari ni misalnya dalam tahun ni 20 tahun lagi dia akan menjadi remaja. Ya, 30 tahun lagi dia akan menjadi dewasa. Bayang apa berlaku kalau tidak dididik oleh mak bapak dia, oleh suasana, undang-undang, peraturan, hukum hakam Allah SWT untuk mendidik manusia itu. Kalau tidak wujud di bumi ini, maka inilah kata oleh Kak Amir Malik dalam syair dia. Kalaulah keadaan ini berterusan, kata Kak Amir Malik, tanpa berlakunya perubahan, nanti tiada mayat yang akan ditangisi kesedihan. Itulah bahasa tasbih. Ya? Bahasa tasbih. Ya? Dengan lafaz tasbih, nanti tidak ada mayat yang tidak ditangisi. Semua mayat ni sepatutnya kita tangisi tuan-tuan. Orang mati ni biasanya kita tangisi. Kawan kita mati, ku mati, pan pecik ni tuan-tuan. Sebab begitu tuan-tuan. Ha, kawan-kawan kita duk hello kita tiap-tiap kali kuliah. Tiba-tiba bulan tu dia tak hello. Kumpul mati tuan-tuan. Nampak? Ha, tak sedih tak? Sedih. Lebih lagi bapak kita. Anak kita tentu sedih. Jadi waktu itu kata Kak Amir Malik, kalau tidak berlaku perubahan tajrid ini, kamu akan lihat mayat-mayat ini tidak ditangisi oleh waris keluarga. Apa nak kita kasih tuan? Tanya apa? Nah, nampak? Sepatutnya tangis. Ya? Jadi ini yang kita lihat bimbang tuan ya. Dan tiada bayi yang akan disambut dengan kegembiraan ini. Nak gembira apa bayi lain daripada luar nikah? Bismillah. Bayi lahir luar nikah. Satu hari, tiga orang bayi keluar. Satu nisbah tiga tuan. Ha, satu nisbah tiga. Dan kalau tak betul, sikit-sikit tu, sibih-sibih tak betul. Tapi satu hari, satu orang. Paling kurang satu hari, satu orang bayi di seluruh negara. Dan bahkan kajian yang katakan satu nisbah tiga ni, 4 tahun, 5 tahun sebelum ni. Mungkin kajian Medical Center. Medical Center ni sebuah tubuhan. Dia kaji semua ni tuan. Dia kaji gemuk rakyat. Mood rakyat dia kaji. Ya. Mood rakyat PR13 ni macam mana. Ya. Jadi BN kena menipu. Kalau tak menipu tak menang dalam PR. Dia kena menipu. Kena. Ha, kok mana pun dia kena menipu. Dia lah. Ya, dia kena menipu. Ha, tu kerja mereka jahat. Dan sesungguhnya saya dapat cerita daripada Sufyan bin Ayyub. Dia banyak ulama-ulama sufi. Di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Ayyub. Bahawa dia telah berkata kepada Tsauri dulu. Sufyan bin Ayyub berkata kepada Sufyan Tsauri. Ya. Apa kata dia? Sanilah saya dengan satu pesanan. Ulama minta nasihat kepada ulama. Ya, sanilah saya dengan satu pesanan, kata Sufyan Ainiyah. Berkata Al-Thawri, hendaklah anda sedikitkan berkenalan dengan orang ramai. Hendaklah anda sedikitkan berkenalan dengan orang ramai. Ha, nanti kita tak habis ini kan. Saya berkata kepada Al-Thawri, semoga Allah beri rahmat kepada tuan. Bukankah telah datang hadis Nabi SAW menyuruh kita banyak berkenalan? Sebagaimana sabdanya, aktsiru min ma'rifatin nas fa inna likulli mu'min syafa'atu. Oh, kamu apa ya? Kata Nabi SAW. Perbanyaklah berkenalan dengan orang ramai, maka sesungguhnya bagi setiap orang mukmin itu mempunyai syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini kata Nabi SAW.
Ya, ini asal kaul Nabi, hadis Nabi. Nabi suruh kita banyak kenalan. Kerana setiap orang mukmin ini dia boleh beri syafaat. Ha, tapi orang mukmin yang betul juga. Ha, orang mukmin yang soleh. Ya, yang wara. Yang taqarrub dengan Allah boleh beri syafaat. Ya, kalau orang hafra tak boleh bagi syafaat. Ya, itu tak boleh bagi syafaat. Jawab sorry. Nah, mereka dialog tak ada. Sorry dok, saya tidak menyangkakan anda sekali-kali lihat apa yang anda benci, melainkan datang daripada orang yang anda kenali. Saya mendoak dia. Kemudian Ibnu Ainiyah, ya, Sufyan Ibnu Ainiyah ini menceritakan lagi. Ataupun Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau baca betul, Sufyan Ibnu Uyainah, bukan Ainiyah. Sufyan Ibnu Uyainah kata pada Sufyan Thawri. Kemudian Sufyan Ibnu Uyainah atau Uyainah ini menceritakan lagi Al-Thawri rahmatullah ataupun Thawri ini rahmatullah mati. Ha, dia mati juga. Uyainah ini menceritakan lagi Thawri ini rahmatullah mati. Kemudian selepas beberapa tahun dari kematian beliau, saya melihatnya dalam mimpi. Oh. Hebat. Orang sufi dia bila sahabat, sahabat dia mati, dia mimpi tu sahabat. Kita kalau sahabat baik mati, tak ada mimpi ke? Ada mimpi? Tak ada. Tapi mimpi kita dia tak boleh, tak boleh terima pun. Kita bukan orang soleh, kita bukan nabi-nabi. Ya, mimpi nabi-nabi ni ru'yah salihah. Mimpi yang betul. Atau ru'yah salihah, ya, mimpi yang betul. Kita ni zaman tu, zaman yang rosak ni, kalau kita mimpi ni ada juga takwil-takwil. Awak mimpi betul, ya? Awak mimpi sekali. Tapi adakah awak melalui syarat-syarat untuk mentakbirkan mimpi ni? Sebab mimpi ni betul boleh takbir. Misalnya, kalau awak tidur, adakah awak mimpi? Mimpi tu pukul berapa misalnya? Pertama sekali bersih daripada hadas besar. Nah, hadas kecil maknanya berwuduk. Ya? Adakah awak buduk sebelum tidur? Yang kedua, adakah mimpi awak ni dalam waktu bila awak bermimpi? Jam. Kalau mimpi pukul 5, pukul 6, tuan-tuan nak subuh, ini tak boleh pakai. Ha, nah, aduh. Baik, kena pula mimpi siap, dia tidur lepas awak mimpi. Macam-macam. Tengok itu, tengok ni, pelan raya tak. Dah berlaku, apa-apa dia tidur lepas awak misalnya. Tidur lepas awak, ni sekali-sekala boleh. Tapi kerap kali 40 hari boleh jadi, gila, merit. Boleh tidur lah. Tapi sekali boleh, kalau dia sangat baik. Jadi, sahabat ni dia mimpi, dia melihat Sauri. Dia melihat Sauri. Ha, Uyainah ni melihat Sauri. Baik. Maka saya berkata kepada dia, hai Abu Abdullah. Ya, Abu Abdullah ni, sehingga ulama kata, ya, matallah. Ya, matallah. Ulama kata, ya, Abdullah. Wahai Allah, ya. Pesanilah saya jawab beliau, kurang telah berkenalan dengan orang ramai semampu daya anda. Kerana sesungguhnya hendak melepaskan diri daripada gangguan mereka adalah amat payah. Jadi tuan-tuan, ini ucapan ini, syair ini pada waktu itu, waktu orang ramai dalam keadaan rosak binasa. Ya, kalau awak kenalan dengan orang ramai yang jenis macam ni, awak menjadi rosak. Kurangkan kenalan, kurangkan takarub dengan mereka. Biar pilih orang kata kita apa, kata batu burung ke, kita sini apa menyendiri sebagainya. Kerana suasana pada itu orang ramai sudah rosak. Nampak tak? Jadi kita tengok, kalau suasana ini rosak, kita cari tempat lain misalnya. Atau uzlah sementara kan? Pergi sana pun semua puak-puak fasik misalnya. Pergi belah sana pun, kampung ekspor pun dengar nak diambil mereka contoh. Kerana sekarang mereka pegang kuasa. Jadi mereka boleh buat untuk merampas masjid. Akhirnya, buang datang kuasa itu. Buang fungsi itu, ganti dengan fungsi yang haprak. Masjid penjara. Ni lah, sebulan sekali datang doa. Seminggu sekali itu, okeylah, tiap-tiap minggu dia datang. Manuat. Pak. Banyak pelaku juga ni. Nak belakang raya ni, mereka terpaksa tergesa-gesa untuk melantik datang kuasa masjid. Dia selama tempat saya pun sama. Orang ni tak ada masjid. Tiba-tiba masjid Agung dia ada.
Dia ada. Disokok oleh YB berkenaan di selama. Di up di atas kata akhirnya nama dia lah. Terpilih jadi pengerusi masjid di daerah sama. Saya tidak sebutlah di mana masjid itu tempat. Tapi dia berlaku. Bukan saja dia sama, patut suruh Perak ni. Dilantik daripada orang-orang yang bukan ahli untuk memimpin sebuah masjid. Habis rosak itu. Macam masjid tepi juga. Macam masjid tepi sama juga. Dia kamu nyambung. Kalau tepi ni tepi juga tuan. Marahlah orang tepi. Masjid kamu, kamu nyambung. Baik. Sesungguhnya telah digubahkan syair yang menerangkan makna kerja ini kita sikap buruk manusia sebagaimana berikut. Allah Allah. Sekiranya cukup kepada tuan-tuan, kita insyaAllah kita sambung balik. Sesungguhnya telah digubahkan syair tadi yang menerangkan makna kerja ini kita sikap buruk manusia sebagaimana berikut. Ini ni kita akan baca pada bulan depan. Kita stop dulu ya insyaAllah. Jadi kita solat ajak malam. Kita cuba.